kita akan membahas fitur bawaan iPad. Yang pertama ada email yang dapat Anda kelompokkan dengan mudah dan Anda bagi berdasarkan keinginan Anda dan dapat Anda folder-folderkan. Yang kedua ada Google Maps yang sudah dilengkapi dengan GPS. Terdapat beberapa tampilan: hybrid, satellite, tirain, dan classic. iPod. Selanjutnya ada YouTube, yang merupakan aplikasi bawaan dari iPad sendiri. Thing, okay? Hey, I'm not taking you with me. Streaming tanpa jeda. Look at this place. I feel smarter already. Dengan video resolusi yang dapat diatur dengan maksimal 320p. Beautiful. Meet you a long distance relationship kid. I got your web chancel.